Oke guys, kembali lagi di channel Dulja. Nah, di video kali ini gue lagi main game Free Fire. Gue pengen ngebahas event dari game Free Fire guys ya, spesial lebaran. Nah, mumpung hari ini masih spesial lebaran ya guys ya, atau masih bulan suci Ramadan nih, gue mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua bagi dari gue. Kalau ada salah-salah kata dari gue guys ya, selama gue buat konten, gue mohon maaf. Karena manusia tempatnya salah dan dosa ya guys ya. Oke guys, seperti biasa nih, jangan lupa di support channel gue dengan cara di subscribe channelnya dan juga di like videonya, dan juga jangan lupa di tekan loncengnya guys ya, biar kalian nggak ketinggalan untuk video selanjutnya nih guys. Oke guys, kita langsung ke eventnya. Ini ada event dari spesial lebaran ya, ada ROM card gratis, terus juga ada jadi juara. Ini jadi juara itu kalian harus boya 3 kali guys ya. Maksimal boya 5 kali untuk mendapatkan item ini guys. Ini golok guys ya. Golok spesial lebaran. Terus juga ini ada hari lebaran. Hari lebaran kalian bisa mendapatkan Magic Cup nih guys. Bermain selama 120 menit guys ya, atau dijumlahkan dengan 2 jam gitu guys ya mainnya. Terus juga main di 60 menit kalian dapet Weapon Royal Voucher ya guys ya. Terus ini ada hadiah lebaran. Hadiah lebaran nih kayaknya belum mulai guys ya. Ini ada Pick Day. Nah, Pick Day nanti gue bahas. Terus ini ada misi Patch Mesh Mode. Terus ada misi Bereng. Nah, misi bereng kalian bisa mendapatkan global ini guys ya. Ini global kadal apa buaya ya guys ya. Warnanya hijau kayak kadal tapi mukanya kayak buaya gitu guys. Iya. Kita bahas lagi yang lain. Ada misi weekend. Misi weekend ini event tidak tersedia guys. Berarti belum ya guys ya. Untuk hadiah lebaran berarti ini udah ada nih guys ya eventnya. Kalau yang misi weekend ini belum tersedia. Nah, sekarang kita ke event peak day nya nih guys. Nah, untuk event peak day nya jadi seperti ini guys ya. Kita baca dulu untuk peraturannya. Login dan dapatkan emote tari adat. Misi di refresh jam 4 pagi setiap hari. Selesaikan misi untuk mendapatkan token. Kamu mendapatkan free spin setiap hari. Kumpulkan semua kartu agar bisa terus lanjut ke setiap lantai. Kartu wish, klik tanda hati untuk menandakan bahwa kamu membutuhkan kartu ini di list teman kamu. Kartu wish yang bisa diminta terbatas setiap waktu. Nah, ini ada tukar kartu juga. Kamu bisa memberikan kartu kepada orang lain jika mempunyai lebih dari satu kartu. Nah, jadi kalian bisa kirim kartu yang lain ya guys ya, ke player lain atau ke akun kalian yang satu lagi gitu guys ya, kalau kalian punya lebih dari satu kartu gitu guys. Nah, ini untuk misinya. Jadi misinya ngumpulin tokennya itu main 2 game, berikan 2000 damak, bermain selama 30 menit dan login harian gitu guys ya. Ini nama tokennya ketupat token guys, atau token ketupat ya, begitu guys ya. Nah, jadi untuk saat sekali spin itu bayarnya 2 ketupat, untuk 5 kali spin bayarnya 10 guys. Jadi kita langsung aja spin. Kita buka. Nah, jadi di setiap spin itu untuk XP atau yang gua garis ini nih itu bertambah guys ya, atau naik ke atas. Kita coba spin lagi. Nah, jadi setiap kartu yang belum kalian dapat itu kalian akan menaiki lantai terus ya guys ya. Di sini untuk kartu yang udah gue dapat itu ada FDW, ada MRB5, ada frontal, ada KYS ya guys ya. Kita coba spin lagi guys.
Nah ini gue naik lagi guys ya. Jadi seperti ini guys ya, untuk caranya gampang guys. Sekarang kita bahas iPerbook-nya ini guys ya. Nah di sini iPerbook itu didiskon dari 300 diamond, diskonnya 76%, jadi kita bayar cuma 70 diamond doang nih guys. Nah buat kalian ini saran gue, mending kalian beli dari sekarang daripada nanti, karena diskonnya itu sampai event selesai kalau nggak salah guys ya. Jadi di sini gue pengen beli langsung guys, dan harga 70 diamond. Nah ini guys ya, Hyperbook, penawaran bonus transpirasi dari badai salju. Nah ini guys ya, udah gue beli untuk Hyperbooknya. Nah ini guys ya, ini untuk hadiahnya nih guys, ada plot crate, terus ada motornya, terus ada tas. Nah ini ada celurit, apa ya, ya celurit kematian gitu guys ya. Ini ada katana nih guys, senjatanya mantap guys. Ini emote, terus ini ada glowalnya nih guys ya, glowalnya berefek nih guys, mantap sekali, kayak Hyperbook yang lainnya gitu guys ya, Hyperbook Galaxy dan yang lainnya. Nah saran gua kalian beli aja langsung guys ya, mumpung lagi diskon nih guys. Ini juga ada pick day. Pick day itu kalian bisa dapat emote. Nah emote ini guys ya, untuk pick day tari kecak guys, tari adat gitu guys ya. Ini ada skin senjata juga, M1887 mata elang, terus ada mystery shop juga nih guys ya. Sekarang kita buka mystery shopnya. Nah di sini mystery shop itu diskon gue 83%. Kalau kalian berapa persen nih guys untuk diskon mystery shopnya nih, kalian komen ya guys ya. Nah ini ada peraturannya juga. Jadi maksudnya untuk XP yang gue lingkarin ini, kalau kalian beli item di baju ini guys ya, sebanyak 30 diamond, nanti sebanyak 35 diamond, nanti untuk bundle ini itu terbuka gitu guys, dengan harga 255 diamond gitu guys ya. Jadi kalian harus beli itemnya di sini guys, di event baju ini guys ya. Nah kalau kalian mau ubah tinggal diubah aja, kalau mau ganti bundlenya. Nah ini guys, ini juga sama, kalian harus maksimal menggunakan menggunakannya itu 35 diamond, atau membeli item di bundle yang ini guys ya, 35 diamond, nanti untuk bundle ini terbuka dengan harga 170 diamond gitu guys. Nah ini guys ya bundlenya, ini gua tampilan smooth ya guys ya. Sebenarnya ini kalau tampilan ultra itu ada efek dari pergelangan tangannya nih guys, dari emas yang ini nih, ada efeknya, efek cahaya emas gitu guys ya, bukan cahaya ilahi guys ya. Efek cahaya emas. Nah kalau untuk bundle yang ini itu nggak ada efek sama sekali guys, jadi gua udah nyoba untuk tampilan ultra, jadi nggak ada efeknya. Jadi ini bundle seperti bundle biasa gitu guys ya, harganya ini murah gitu guys, harganya itu 170, tapi nggak ada efek ya guys ya. Kalau ini ada efeknya di pergelangan tangan, harganya itu 255 diamond. Nah ini juga ada bundle ceweknya juga guys. Nah ini guys ya, bundle ceweknya, ini juga ada bundle ceweknya. Jadi ini untuk XP nya kagak bertambah guys ya, ini gue masih nol untuk menggunakan diamondnya. Sekarang gue pengen nyoba untuk beli ini guys ya, token ini nih. Nah ini bertambah ya guys ya, jadi 6 diamond. Nanti kalau udah maksimalnya 35 diamond, nanti kalian bisa beli bundle ini gitu guys. Nah jadi caranya seperti ini guys ya. Gue pengen ambil dulu hadiahnya. Oke guys, untuk videonya sampai di sini dulu nih. Terima kasih yang udah nonton, yang udah subreknya, yang udah like-nya, terima kasih banyak. Sorry ya kalau gua ada salah-salah kata nih. Ini masih hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin buat para subscriber gua nih yang masih setia sama channel gua. Terima kasih banyak guys. Oke guys, kita kembali di next video. Thank you guys.